Oh. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد Yang terhormat para habaib, para asatid, para santri yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melakukan rutinitas kita yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang semoga sama Allah diberikan keberkahan dunia hingga akhirat sebelum Al-Fakir mulai kajian kita pada sore hari ini Al-Fakir minta bacaan surat Al-Fatihah untuk salah satu an sahabat daripada Ayahanda Sayyidil Walid guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Asgaf Bahlega yang telah wafat beberapa hari yang lalu termasuk ikut berjuang juga membantu juga dalam hal tenaga pikiran ketika proses pondok ini masih dalam tahap-tahap pembangunan pertama beliau adalah Haji Salim yang ada tinggal di Pasuruan di Pojentrek salah satu teman dekat daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Hussein Al-Sekah Pahalaika Al fakir minta bacaan fatih Fatihahnya Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah Ya begitu Kehidupan regenerasi estafet pasti berputar pasti terjadi pasti berlaku pasti berjalan Ke ada uang urip terus gak ada hatta Nabi Besar Muhammad SAW pun wafat gak ada yang layak hidup abadi di atas muka bumi ini gak ada wafat mati wayab kawaj hurub bikadul jalali wal ikram yang kekal hanya all hanya Allah semua yang hidup pasti mati kullu nafsin dha'iqatul maut semua yang bernyawa pasti merasakan kematian banyak maknanya gak ngenteni mautil akbar yaitu sakaratul maut itu sendiri. Pada hakikatnya setiap saat kita ini mati. Berlalu waktu demi waktu itu mati, waktu yang sudah berlalu gak bisa kembali. Kejadian demi kejadian yang sudah berlalu itu mati, gak bisa dikembalikan lagi. Setiap saatnya kita mati. Masa anak-anak kita yang sudah dewasa, masa anak-anaknya mati sudah habis. Yang sudah rumah tangga, masa remajanya mati habis. Terus berlalu sampai bertemu dengan kematian yang hakiki yaitu al maut. Es ketemu al maut baru intabahu. Baru kita ini sadar. Melek. Sadar kalau hidup ini ternyata laibun walahun. Urip iki mek tok goro-goroan mata hurur tipuan to kesenangan yang enggak berujung sifatnya fata morgana gak ada kesenangan hakiki di atas muka bumi ini yang sifatnya asli bukan Fatamorgana morgana enggak ada usaha yang kita usahakan pun jerih payah apapun yang coba kita tempuh di atas muka bumi ketika kita masih hidup fata morgana hakikatnya masih fata karena apa yang kita usahakan apa yang kita kejar apa yang kita targetkan bukan itu hasilnya tetap kembali kepada ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita usaha apapun, kita mengejar apapun, mengkalkulasi sekalipun, memprediksi sekalipun, tetap hasilnya bukan kita yang menentukan. Ketentuannya murni mutlak daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kehidupan sesaat, benar-benar sesaat. Yang sudah usia 60 tahun atau di bawah 60 tahun, kalau coba kita merenung suwe tau repik, suwe, tuwo, tapi rasanya seperti hanya sesaat berlalu Yang usia di bawah 40 tahun sama, yang usianya masih belasan pun sama, sekapane bayi sekapane dituntun digendong sudah berlalu begitu saja cepat hidup ini cepat kita ini hanya hamba yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini agar selalu ingat sadar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kita baca sekarang hadisnya kita nyampe ke hadis yang ketujuh hadis yang ketujuh daripada diharamkannya sombong wal dan merasa bangga diri diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء فمن نازعني في واحد منهما فقد رواه kira soro ya, hadisnya ini agak susah karena ini berkaitan dengan hadis kutsi Ini sabdanya Allah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Melalui hadis kudsi Rasulullah s.a.w. bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Melalui hadis kudsinya Al-izzu izari wal kibriya uridai Al-izz Keagungan Itu izari sarungku wal kibriyau ridai dan kesombongan adalah selendangku ridaku ini ridai faman fi wahidin min huma faqad barang siapa yang berani coba-coba ngambil dari salah satu dua kebesaran Allah tersebut adzabtu pasti aku adab pasti aku siksa Rawahu muslim pasti disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala keagungan hanya milik Allah kesombongan hanya milik Allah ya apa keagungan ya apa kesombongan tidak bisa dijangkau gak noto gak sampai nalar kita, kecerdasan kita, kemampuan kita untuk menggapai keagungan, kesombongannya Allah gak noto gak noto wis kiasan Allah sebagai sarung dan rida ini kita nggak nyampe mau memahaminya dengan cara bagaimana kita nggak nyampe kita ini hamba yang ilmunya pun Allah yang ngasih. La ilmu lana illa alam tanah ilmunya dari Allah pemahamannya dari Allah gak nyampe kita betapa agung, betapa mulia pantas Allah memiliki kesombongan dan keagungan itu sangat-sangat pantas kita ini makhluk yang nggak bakal bisanya menjangkau nyampe memahami hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan macem-macem bermain-main dengan pemahaman-pemahaman yang sangat dalam, jangan karena itu semata-mata ilham nantinya bukan kasbi, wahbi, pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita coba-coba macam-macam apalagi niatnya tidak benar ngerasa awa mampu memahami, ngerasa awa mampu mempelajari dengan kemampuan dirinya sendiri iku es sombong, iku es salah jalan, salah niat, pasti tersesat. Dakira tutu wis tambahnya sar, tambahnya sar, tambah karu-karuan. Rumong sone, dadi wong tepak. Rumong sone, wal'ya tuh bahkan ngerosoh, dadi wali waline ini all, wal allah dan di zaman ini sing model-model ini iki wakeh ngeroso paling faham tentang ketuhanan nih Allah subhanahu wa ta'ala padahal syariat dilanggar aturane dilanggar tapi ngaku nih cedek paling memahami ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala iki wakeh saiki wakeh Padahal daya jangkau kita ini sangat terbatas. Subhanak, subhanak ala ilmalana. Maha suci engkau ya Allah, maha suci dari ilmu yang sebenarnya juga enggak aku miliki. Illa alam tanah. Kita mengucapkan maha suci kepada Allah seperti itu pun ilmu ne itu masih pemberian daripada Allah. Bukan ilmu kita sendiri, enggak jangkau kita. jebol pak kalau kita dikasih pemahaman-pemahaman yang tinggi jebol pecah badan ini gak kuat kepala ini yang mampu menjangkau itu hanya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra Mi'raj itu hanya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu sekelas Nabi Musa pun kalimullah nggak kuat so tersungkur Nabi Musa ketika mendapat tajalinya Allah di Bukit Tursina gak kuat apalagi kita sing urip di akhir zaman penuh fitnah sing wake maksiat bahkan ahli maksiat iki ate ngaku-ngaku memahami ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Wis waduh, wis Ya wis ngaku introspeksi koreksi diri ngaku dirinya wake dusone, salah salah, wake cacate. Wake kekurangane wis iku lebih apik manusia yang hina banyak dosa membawa kotoran kemana-mana wes ngaku aman tidak usah macam-macam sisanya ittiba Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sisane melu ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi ngamalkan sunnah ngamalkan syariat noto anak noto keluarga noto pucu itu loh aman wes ojo sampai ngaku-ngaku berlebihan semakin kita banyak ngaku semakin kita terjerumus dalam kesombongan sombong ini kan sudah pernah kita bahas di pengajian-pengajian kemarin banyak macam ini sombong ini ada sombong karena harta ada sombong karena ilmu ada sombong karena nasab pakai macem mee. bahkan yang terakhir kemarin sombong karena merasa diri baik ketipu ketipu dirinya sendiri padahal dia orang tidak punya orang miskin, orang sederhana tapi minta dimuliakan sombong atau dia orang tidak punya tapi dia banyak jasa dalam hal-hal kebaikan mungkin dia dulunya ketika ada pembangunan masjid dia ikut membangun masjid dia ikut membangun madrasah, sombong, oh nak semua dalam membanggakan apa yang sudah diperbuat. Ini termasuk bagiannya sombong loh. Meskipun sih lumayan lah, karena hal-hal yang baik. Tapi ini bagiannya sombong. Dia merasa dari dirinya sendiri. Iki pun kalau bisa dihindari, karena semata-mata taufik inayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari kita meskipun perkara-perkara yang bagus yang baik sekalipun itu hanya karena pengakuan Pak. hanya karena pengakuan kalau kita ngaku melebihi dari kadar kita sebagai hambanya Allah pasti rusak. Pasti rusak wis. Kita akan mencabut daripada salah satu dua sifatnya Allah ini, keagungan, kesombongan yang hanya milik Allah. Apa yang akan terjadi bagi diri kita? Kita kena azab kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak nunggu azab di akhirat. Dalam kehidupan kita pun. Kalau kita berani-berani ngambil keagungan, ngambil kesombongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kena azab. Hidup kita gak nikmat. Hidup kita ndak nyaman. Hidup kita ini akhirnya dikejar tuntutan ya opo carane gengsi ini enggak mudun ya apa caranya sombong ini enggak berubah ya apa caranya ketok sugi terus ya apa caranya ketok isok lunggu ngarep terus dihormati terus dimulyakno terus tersiksa kita ini gak hur bukan jadi hambanya Allah semata wayang enggak gak hur kita kita jadi hambanya Fata Morgana itu tadi yang kita pikir-pikir itu tadi yang kita bayang-bayangkan kepingin mulia kepingin terhormat kepingin dikenal suge kepingin iki kepingin iki kepingin iki akhirnya nyiksa awa edewi kepingin kata suge dorong wayai suge makso utang kreditan ditumpuk tanggal tua girap-girap wes -girap, koyok wong kesurupan ya tabrak lawang kono, tabrak lawang kini konco sih nggak tahu dikenal, diteleponi kabe <laughs> disiksa demi nyaur cici cicilan uri pdw disiksa padahal likul lisyain fil hayati waktu wa ghayatul mustajilina fautuh segala sesuatu dalam kehidupan ini sana waktu nih waya iso geso Oke, durung suge tidak bakal suge makso kredit motor, kredit sepeda, kredit oma padahal si ake tagihan lian ya ya faktanya gitu, sekarang kita hidup di zaman modern, Wake tagihan Ono listrik, PDAM, durung BPJS ya Sik makso ngoyo ngelebi batasnya yang dulu osor pak tidak mampu kita nyiksa dirinya sendiri dia mengadab dirinya sendiri berusaha menuhankan diri makhluk yang hamba yang lemah yang dulunya nggak ada diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala icip-icip mau merasakan sifat-sifat ketuhanan ya gak tahu diri berarti kenemenan wis tersiksa kita gak ngenteni di akhirat apa di akhirat wal iyad billah min zalik iki mang sing tak critakno kreditan iku mang apalagi zaman akhir zaman ini pak zaman ini yang riba ini sudah jadi gaya hidup manusia kita ini sekarang hidup di zaman yang riba ini sudah menjadi hubar yang berterbangan semua orang kena riba sekarang wis kena hubare riba kita orang kita disik pancet bahkan berani main-main dengan yang namanya riba yang nyata jenis-jenis kredit dan yang segala macamnya itu dulinan bank segala macam hati-hati loh wamin adnar riba misla anda tiar rojulu ummah walaiyadu billah antara dosa riba yang paling kecil itu ibarat seorang anak laki mendatangi ibu kandungnya sendiri. Wallah dosa gede ki. Anak laki nekani ibu EDW, ibu kandung. Itu dosa riba sing paling cilik. Kita hidup di zaman ini sekarang. Zaman sing wis edan nih guys, amburadul tak karu-karuan. Lupa diri kita, si wani nansing bener-bener nyoto harome, wani. Demi itu tadi, demi main-main kesombongan, kepingin tampil gagah, kepingin tampil sombong, makso, utang, kredit, bank detail segala macam wes, wakai wes lagi modeli, bahaya duso itu koyok ngono, besar sekali dosa riba ini di akhirat ya hisap hisabe ayo bagaimana hisabnya di dunia ae wis kalang kabut kalang kabut ya apa kalang kabut koyok laba-laba kal ang kabut laba-laba siki lewakeh ana sing 6 ana sing 8 ana sing 12 maksudnya apa ya kalang kabut mencelok kono mencelok gini mencelok kono mencelok gini mencelat mencelat ya dulinan mi berkono mi berkini Ndak karu karuan kata Habib bahasa Maduranya salbut ya kacau kita ini hidup demi memperturutkan dulin dulinan rasa ketuhanan ini memang kepingin sombong kepingin tampil agung gak karu-karuan wis ayo kona'ah ayo neriman nerimo ing pandum enak urip oh itu apa sing onok dinikmati gak usah dukur-dukur wis gak usah arab arep, arep tapi arep ya nek teko arep tapi gak usah arep-arep sing enak weh sing ono dinikmatin rimo yang pantung apa itu dikatakan dalam syairnya Imam Malik Imam Syafi'i itu Kona'ah, orang sing kona'ah itu seperti raja ada bait syairnya di syairnya Imam Syafi'i terus ada orang soge sak soge suge deh orang melebihi orang sing kona'ah nek kona'ah pasti kayak rojo enak dok ono panganan opo alhamdulillah ono rezeki opo alhamdulillah opo ayo, alhamdulillah dok bahkan dapat ujian pun waduh ini kelas hebat ini sebelum jamil berarti dia dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah dinikmati konaah enak wes tidak makso, tidak ngoyo, tidak melebihi kadar batas dirinya. Manusia yang rendah, manusia yang sederhana, yang banyak dosa, hamba sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Iku paling enak wis. Ojo coba-coba liane. Cara nih apa? Yo, sing sering tafakur, sing sering merenung, Betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, betapa banyak orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Dirasa no digelok sing liane ake wong sing susah, ake wong sing soro kate mangan. Ojo mana seneng seneng kate soro. Ake si, onok mana sing tersiksa si, an. dalam bentuk peperangan, diintimidasi, dikejar-kejar, dibunuh, oke okay. merenung hal-hal seperti itu, direnungi, dinikmati ditarik nanti, renungannya ditarik dari setelah sama manusia tarik ke makhluk makhluk-makhluk kotillah ini dilihat semua wa ma min dabbatin alal ardi illa alallahi rizquha. wa, ma, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha direnungi coba seluruh makhluk di alam dunia ini alam raya ini apa yang makhluk wis uget uget nyamuk semut cacing sampai rada gede apa pitik kucing sampai gajah jerapah dan yang paling besar dari sekian makhluk itu adalah manusia. Iku kabeh rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangan kabeh. Warek kabeh. Ya mungkin anak luwe-luwe titik Tapi mangan kabeh, jangkep kabeh. Itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Ghani ya. Sing Maha mencukupi, sing Maha sugih. Ndak mentelantarkan sedikit pun atau satu satu hal pun daripada makhluknya Allah. Kape dijengkepi, dilengkapi, dipenuhi apa kebutuhan rizkinya. Ada ada anak terabaikan, tidak ada. Itu direnungi. Enak belajar kau belajar neriman, enak. Coba direnungi, yo ya apa kucing Kucing itu kok bisa makannya ikan, padahal kucing kalau kena air girap girap, ya tak mampu kucing kena air langsung kabur. Tapi Subhanallah makannya kucing yang paling disuka adalah I ikan. Subhanallah ini kebesaran Allah. Cicak, cicak sing di duur ini Gak tau modon-modon dinosaur dibunuhi kan, jarang turun cicak ini. Allah menggeringkan rezekinya berupa nyamuk atau serangga-serangga yang punya sayap terbang. Rezeki ini sing moro. Rezeki ini sing moro. Dipangan, cedek, dipangan, cedek, dipangan. Ini kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala kita yang di Pasuruan seumpama makan kadang makanan kue atau beras apa kita tahu beras yang kita makan ini memang beras dari Pasuruan apa dari luar Pasuruan tidak tahu kita itu mekanisme otomatis daripada Allah subhanahu wa ta'ala sing maha adil maha bijaksana membagi rezeki satu dengan yang lain ditukar wis onok mekanisme onok sistem otomatis ini direnungi kalau udah mulai menyelami ini mulai merenungi hal-hal seperti ini nanti terbangun di hati ini jiwa kita ini terdidik mulai mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mulai faham Ya Allah memang engkau adalah Tuhan Ya Allah Tuhan temenan ya Allah sing mencukupi rizki semua makhluk aku ini hamba hamba yang salah hamba sing ake pengakuan-pengakuan palsu nih ya Allah terkadang kita ini merasa menuhankan diri ngoyo, makso, usaha, mikir, prediksi, hitung-hitungan Euw kadang kadang ngelebih batas, itu menuhankan diri, pak. Kadang kita ini menuhankan diri seakan-akan apa yang kita prediksi, apa yang kita hitung, apa yang kita tentukan pasti terjadi. Ini bahaya ini. Ibaratnya kayak kita orang lihat men, lihat mendung, lihat mendung ya ada mendung. Terus kita ngomong, oh maring ini udan Kalau memprediksi, tidak apa-apa. Tapi kalau memastikan bukan Tuhan, bukan urusan kita. Ada kalanya mendung tidak jadi hujan. Kadang kita ini lupa diri. Memprediksi ini offset. Ya. Melebihi batas sewes. Lah, sifat seperti ini dikoreksi, difahami. Karena akhut tadbir halik. Akhut nah, tadbir halik Orang yang terlalu mengandalkan kemampuan merekayasanya dirinya sendiri Hakikatnya dia celaka Gak mampu, manusia ini gak mampu Memprediksi apapun gak mampu Illa iya Allah Segala sesuatunya itu ketentuan kemauannya Allah subhanahu wa ta'ala Belajar direnungi Hal-hal seperti itu tadi direnungi betapa bijaksananya Allah, betapa adilnya Allah. Itu baru di dimensi kita, Pak. Baru di alam kita, alam manusia, alam hayawan, alam padat ini. Belum di alam sebelah. Di alam sebelah ini jutaan miliar jin. Ya, kita nggak pernah merenung mungkin kira kita merasa urip dewi daun ada makhluk di alam sebelah ada di sebelah kita ini ada jutaan miliar jin mungkin atau triliunan kita nggak tahu berapa jumlah mereka itu pun Allah yang menjamin semua ketentuannya kebijaksanaannya ketetapannya itu Allah semua yang mengatur belum lagi di alam barzakh dikatakan di nas das al quran dikatakan apa orang-orang yang wafat sebagai syahid mereka mendapatkan rizki amwat bal ya jangan kau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah syuhada mereka mati wes mari mari wes enggak mereka di sisi Allah ini hidup dan dikasih rezeki. Oh, nak rezeki ini loh. Manusia-manusia pendahulu kita yang kita bakal nyusul semua yang sudah wafat di alam barzah ini, khususnya para syuhada, mereka ini ada riziknya sendiri, ada rezekinya sendiri. Ya apa rezeki ini? Ya Jangan dibayangkan seperti kita makan nasi, minum es, ndak, lain rezekinya macam-macam rezekinya ada yang bilang mereka dapat rezeki dalam bentuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena iso ibadah itu rezeki yang paling utama untuk mangan ngombe iso ibadah menyembah mengingat berdikir kepada Allah itu rezeki yang paling utama sama yang isok mangan, isok ngombe BKB, lali, gak sadar adanya Tuhan yang namanya Allah Itu gak ada artinya semua rezeki yang lain Tapi sama yang dikasih rezeki yang paling utama, zikir, ibadah kepada Allah itu bentuk rezeki Ini yang di alam barzah, mereka ini dapat rezeki, ada yang seperti itu bentuknya Ada yang dibilang juga rezekinya mereka bisa bertasoruf. Ada yang seperti itu para aulia-aulia tertentu mereka mendapatkan rezeki itu untuk memperhatikan orang-orang yang ada di hati mereka bahkan orang tua-orang tua kita pun gak sedikit dari mereka yang diizinkan oleh Allah kadang-kadang menghampiri kita mendatangi kita ketika kita ada hal, ada masalah ada problem mereka datang untuk membantu memberikan jawaban kepada kita ini bentuk-bentuk daripada pengertian rezeki-rezeki yang ada di alam barzah ini baru beberapa alam baru beberapa dimensi yang menandakan, menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pantasnya Allah untuk sombong, dan betapa kecilnya kita, betapa tidak berartinya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kebesaran Allah. Ini semua pelajaran bagi kita, kita bukan sahabat-sahabat gak pantas wis dibanding no dengan apapun kita ini sangat-sangat rendah sangat-sangat hina biasa apalagi kalau kita mau main-main dengan ketuhanan dengan sifat-sifatnya Allah mau sombong mau merasa paling mulia ndak kudu nggone kudu wonge wis bukan kita bagian kita di situ bukan kita sudah Pernah diceritakan, Imam Abu Yazid al bustami beliau ini seorang wali, minal Akabir. Akabir ya, min al Aulia, dari pemasuk, Auliyah Aulia yang besar, beliau ini. Sewaktu-waktu, Imam Abu Yazid al bustami ini dengan muridnya berkunjung ke sebuah asar atau apa ya mungkin kalau kita bilang petilasan kalau bahasa sini asarnya orang soleh asarnya aulia juga yang didatangi tapi bukan petilasan petilasan yang bermakna klenik loh ya bukan bermakna makna syirik bukan ini asar daripada para aulia Allah ini Imam Abu Yazid mengajak si muridnya untuk tabarruk di situ dari asar situ Ketika sudah sampai di situ, setelah bertabarruk, terakhir ditutup dengan doa. Panjang doanya Imam Abu Yazid ini. Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta hikmah, minta kekuatan, minta segala macam, banyak yang diminta. Doakan keluarga, doakan murid-muridnya, segala macam diminta. Banyak. minta pengetahuan sampai si murid ini namanya muridnya wali ya si murid ini peka pendengarannya peka dan diingat itu setiap doa doanya imam bu yazid itu diingat semua dari awal sampai akhir yang diminta apa saja diingat sampai di akhir setelah doa itu dibaca semua ditutup langsung dengan fatihah si murid ini sanksi loh cari guruku iki wali wali gede orang yang kenal kepada Allah lah kok ada satu doa yang inti justru gak diminta ambil guruku iki bingung ini si murid nanya kepada gurunya wahai guru kenapa satu hal tidak kau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Imam Yazid, apa yang tidak aku minta Semua sudah aku minta Aku adalah hamba Allah Dan aku harus meminta segala kebutuhanku Hanya kepada Allah Kata si murid Tadi engkau tidak meminta Kepada Allah Untuk dikenalkan Memahami Allah Dengan sefaham-fahamnya Dengan sekenal-kenalnya Dengan seluasnya Pengetahuan ma'rifah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kau tidak meminta itu, wahai guruku? Jadi Imam Abu Yazid ini meminta segala macam sebagai seorang hamba kepada Allah segala kebutuhannya, tapi nggak minta difahamkan kepada Allah, dimakrifatkan, mengenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Nggak minta itu Imam Abu Yazid ini. Si murid ngiling no, ya iki guru iki murid pak bedo kelasnya. Murid dorong tuh tuh guru nih wes nyampe. Apa jawabannya Imam Abu Yazid? Wah, hak celaka kau. Wahai murid, celaka kau. Allah itu adalah zat yang paling pencemburu dan tidak ada yang lebih pencemburu seperti Allah. Allah tidak akan mengizinkan siapapun mengenal dirinya seperti Allah mengenal dirinya sendiri diiling no murid ini celaka kan ojo oh ngelebih batas kita ini hamba kita tidak bakal mampu menjangkau memahami hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah pencemburu tidak mau dikenal sama siapapun seperti Allah mengenal dirinya sendiri wes, mandeko di batasmu ini pelajaran daripada Imam Abu Yazid al-Bustami, sesuai dengan ini, kajian ini ya, keagungan itu hanya milik Allah kesombongan hanya milik Allah wes, kita jangan bermain-main dengan kesombongan jangan memaksakan diri semakin kita maksa hal yang bersifat kesombongan yang bukan bagian kita bukan kemampuan kita berarti kita masuk dalam kategori orang-orang yang diadab oleh Allah alias kita ini setor diri untuk menyiksa diri kita sendiri waalaikumussalam mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alfatihah